Tadi Udin katanya 26 Agustus kamu ulang tahun ya? Iya. Udah 3 kali mereka ulang tahun. Berarti kalian itu pacaran udah berapa lama? Tahun ini kalau sampai Oktober sih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Berarti dalam pendekatan aja udah dirayain berarti. Udah mulai ya dong. Bosan ya? Udah mulai bosan? Udah. Lihat enggak? Lihat enggak jawabannya? Tapi ya, kita ada video yang dia viral banget tahu sampai 19. Oh iya, yang itu yang TikTokan itu ya. Iya, sampai 19 juta tahu. Coba. Nih. Gini. Jadi aku tuh jarang banget upload medsos kan. Nah Sita suka maksa kayak aktifin aja medsosnya aktifin. Nih. Paksa-paksa dance yang kayak gitu. Tapi lu bisa lantur juga lu. Ya kan mantan boy be. Lu gue lu lebih lantur dari Irfan Hakim. Jangan. Saya gitu-gitu loh. Gue mah kaku banget bro. Tapi itu requestannya Sita. Itu lu yang nyuruh? Iya. Tuh lihat, apapun aku korban untuk kamu. Iya. Yeah. Satu lagi nih, kan gue juga nggak tinggi ya. Iya. Susah seorang laki-laki untuk pede dekat dengan perempuan lebih tinggi dari kita. Coba berdiri, maaf ya. Gak apa-apa. Tuh, lu ini kan sama-sama Francis ya. Mm-hmm. Kok ke pesta gitu-gitu, lu kan suka cewek tuh suka pengen pakai heels. Iya. Gitu. Berat lu. Aku lebih ke sayang pakai sepatu casual aja. Lihatnya gini, jadi kayak gak, emang gak suka heels juga. Ini kan Sita lebih tinggi, heels. Lebih gede ya. Lo gak takut dibanting sama dia? Kalau masalahnya dibogem. Tinggi lu berapa sih Sita? Gak apa-apa kita bahas tinggi badannya. Gak apa-apa dong. 178. Gua aja sama dia tinggian sih. Iya makanya. Siapa 178? Aku. Makan galah lu. Emang tinggi aja. Tapi emang ada keluarga emang tinggi juga? Emang tinggi. Tinggi-tinggi. Tinggi bu. Lu model juga kan? Enggak. Kenapa gak jadi model sih Sita? Karena gak suka. Bukan lu. Iya bukan Sita aja. Iya. Tapi lu benar kalau ke acara-acara gitu? Pede aja kalau gue. Justru semakin keren kelihatannya kita. Rece, gue lihat dong tinggi nih. Tapi dia gak boleh pakai heels sama lu? Enggak, emang dia gak suka pakai heels. Emang gak suka juga? Iya, kalau Sita pakai heels, Basian mau nyium gini. tapi gue mau nanya, lebih sukaan dia dandan apa lebih baik begini? Kalau aku bilang sama dia, kayaknya apapun yang Sita pakai atau Sita lakuin bakal bagus-bagus aja. Cuman Sita tuh udah natural beauty ya, jadi kayak cantik apa adanya nggak perlu pakai apa-apa udah. Iya benar. Lu cinta banget ya, lu cinta banget secinta itu. Nggak emang kapan lagi dapet yang gini? Hey, cemburuan. Yang cemburuan. Sita lah kalau itu. Beneran, makanya ini dibikin gedung. Baba juga. Iya kayaknya sengaja ya. Bikin gedung biar nggak laku kan. Sama-sama cemburuan mah kita sebenarnya. Contohnya kalau cemburu apa? Lihat handphone gitu atau telepon atau gimana? Iya dong. Kamu juga ya, kan kita sama-sama. Dan aku juga gak ada yang dirasa. Apa di buka dua-duanya? Enggak juga sih. Apanya? Biasa aja, HP. Aku sih gak pernah, maksudnya... Basen tau password HP aku, jadi kalau dia buka ya gak masalah. Tapi lu suka ngecek HP Babas gak? Gak ngecek. Gak ngecek, suka main buka-buka. Tapi gak ini pure lah. Kita itu sama. Bukan ngecek tapi suka buka-buka, ya sama. Kali aja ketemu apa gitu. Enggak sih, sebenarnya kok gak... Maksudnya? Sedang mencari apa? Harta karun atau apa? Ya, emang kamu yang disembunyiin? Yang bikin kamu jemur apa? Kalau Babas? Babas, kalau lagi makan bareng terus Babas HP terus tuh males. Oh, bukan cemburu sih, lebih kayak ngapain sih main HP? Kan makan berdua sama keluarga jangan main HP gitu. Tapi netizen tuh banyak yang terharu dan banyak mendukung kalian loh. Amin. Bener. Beneran. Kalian untuk jadi pasangan wali kota berdua. Papa melihat kapan itu meninggalnya? Papa meninggal 6 baru kan Januari ya. Baru ini kan? Baru. 6 Januari. Sakit? Sakit. Gara-gara komplikasi sih. Tapi emang sakit udah 12 tahun, jadi kayak kalau emang udah dipanggil Tuhan ya daripada gak sakit. Usia berapa Papa? Hah? Usia berapa? Kayak masih muda ya? Papa meninggal tuh 70 tahun. Oh udah cukup sepuh. Iya. Kamu anak keberapa emang? Ketiga. Dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Batak juga? Enggak. Itali dia. Oh Itali. Mama Bali, Papa Itali. Oke. Okay. Pas momen 40 harian itu ngumpul keluarga. Iya. Sita bilang, Bapak nyanyi dong yang lagu Titip Rindu. Dan lu sampai beneran senangis itu? Dekat juga?
kenal banget sama Pak Rum. Iya, deket-deket, sangat-sangat deket karena ya pastilah kalau misalnya kita kan kayak bersama dengan anaknya. Iya, iya, iya. Pasti harus ada pendekatan ke orang tuanya dulu. Nah, aku langsung. Tapi kenal di kondisi Papa masih sehat? Udah sakit-sakitan, cuman emang deket aja sama Babas, deket banget suka ngobrol sama Babas. Papanya itu tipenya patriot, jadi kayak padahal sedang tidak apa, padahal sakit gitu, tapi di, enggak gue gak apa-apa kok ya, sih ya, ngobrol sama ya. Oh iya, tipe bapak ya, gitu, yang kayak gitu. Lu bisa nyambung? Sampai dia aja kaget. Iya. Papa termasuk susah nyambung sama orang padahal? Gak suka kalau anak-anaknya bawa cowok ke rumah sebenarnya. Tapi ke Babas dia welcome. Iya. Dan emang hari itu aku kerjain Sita. Aku bilang mau ke Bali, aku paksa gimana caranya ke Bali lah buat sebenarnya intinya aku mau ketemu sama papa mama. Oh, karena kalau izin sama Sita langsung nggak mau, makanya aku pura-pura aku mau jalan-jalan mau ikut apa enggak, ada teman-teman ramai di sana, ikut-ikut padahal landing lu, langsung gua bawa lu ke rumah. Pengen ketemu sama orang tuanya. Soalnya kalau dia izin ke aku pasti nggak kasih. Karena takut. Papa iya, galak. Papa galak, takut ilfil gitu papanya. Kenapa bisa nyambung? Bisa sih. Gak tau. Kayak lebih suka aja ngobrol sama Babas daripada sama Sita. Dan itu jadi kebahagiaan tersendiri ya, ya. Ke orang tua bisa nyambung sama teman dekat kita. Papa ngomong apa tentang Bastian? Oh malah sebelum papa meninggal, papa nyari Babas juga. Iya? Iya. Segitunya? Iya. Ini ngajak ngobrol. Sip. Wah. Ini sudah menemukan jodohnya, kita doakan ya. Amin. Nah amin. Sekarang kita akan munculkan masa lalunya Bastian boleh? Masa lalu? Iya, ini adalah mantan lo. Eh? Jadi kita akan... Ini kan mantan masa lalu lo. Nanti. Sorry, situ ya. Nggak apa-apa. Tapi bukan mau merusak ya. Sesaat lagi ya. Tetap di sini di FPP. Warrior pagi. Kau bidadari jatuh dari surga. Biar tahu jantan atau betina itu, kalau ini kasih anduk. Nah, kalau dia gini berarti betina.